Halo Cancer, bertemu lagi dengan saya Maya Afidata di YouTube My Edutainment TV Channel. Kita ketemu untuk reading mingguan di minggu keempat bulan Oktober 2021. Ada apa dengan Cancer di minggu keempat bulan Oktober 2021? Oke, Maya ingatkan lagi bahwa ini pembacaan secara general, jadi bisa resonet, bisa juga tidak resonet. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Untuk Cancer, wah, di sini sepertinya Cancer baru saja habis kehilangan sesuatu. Ya, tapi akan segera mendapatkan ganti ya. Jadi kamu kehilangan sesuatu, kemudian itu akan terganti dengan yang lebih baik lagi, keberlimpahannya lebih banyak lagi. Yang penting kamu ikhlas aja ya. Mau itu kehilangan cowok, cowok bisa cewek ya. Maksudnya kehilangan pasangan atau mau kehilangan uang gitu ya. Pokoknya ikhlasin aja karena insya Allah akan terganti dengan keberlimpahan yang lebih dari yang kemarin. Karena kamu coba untuk lebih apa ya, nerimo, lebih bijaksana menyikapinya, jadi akan terganti dengan yang lebih baik lagi. Coba kita lihat kartu energinya untuk Cancer di Oktober minggu keempat. Oke, ada serenity. Nah, itu tadi. Jadi, karena kamu kehilangan sesuatu, kamu tenang, kamu merasa ya ya udahlah, ikhlas gitu ya udahlah, memang belum rezekinya. Akhirnya akan tergantikan. Jadi ini nih. Nyambung ya. Ketika kamu kehilangan sesuatu, kemudian kamu mengikhlaskan ya, tenang gitu ya. Nggak terus panik kan, akan terganti dengan yang lebih indah lagi. Oke, Cancer, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV Channel ya, dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.